Kak Nova mau menghadiri acara adik-adik ya Kak Nova ya, acara ujian kenaikan tingkat. Jadi sekarang Kak Nova lagi ada di Padepokan Perguruan Silat ya. Untuk hari ini acaranya 2 hari sih, hari pertama sama hari kedua. Nanti kawan-kawan bisa lihat apa-apa aja acaranya ya, ikutin terus vlogan Kak Nova kali ini, oke? Penghormatan kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak, laporan. Lapor, upacara pembukaan, ujian kenaikan tingkat, kader dan pelatih perguruan silat Kulit Putih se-Sumatera Utara dan Riau siap laksanakan. Kami mengucapkan bismillahirrahmanirrahim peserta ujian kenaikan tingkat Sumatera Riau, kita buka dan untuk pembukaan pertama untuk hari, bismillahirrahmanirrahim. Allah acara ujian kenaikan tingkat se-Sumut atau Sumatera Utara dan Riau. Semangat terus para adik sekalian, kembangkan perguruan kemana pun yang kamu bisa, jaga rasa, jaga silaturahmi. Selamat berhenti. Nanti saya akan menguji apa yang sudah kamu pelajari, jangan kamu dapat, dan begitu tentang pemahaman. Kalau yang sakit bilang, tapi yang pura-pura. Paham? Mohon dulu ya. Tangan. Mohon tuh ya. Bisa, jangan berhenti, buat aja, paham? Nah, damai. Cepet. Cepet, 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 cepet. Kamu kader nanti kalau kamu udah jadi ya, ngajari siswa seperti ini jadinya. Kalau orang nggak pernah latihan bela diri, memang gini lah nendangnya. Betul, kamu begini, memang namanya belum belajar kan? Nah, kamu mau pelatih, jadi bentuknya seperti ini nendang. Masa nggak bisa seperti ini? Nah, sulit kan? Karena nggak pernah kamu latih. Bisa. Coba, coba, coba. Belum betul. Betul. Apa aja program dengar Mbak dia? Pokok dasar 1 sampai jurus wal 4. Jurus tekpi dasar. Tekpi 1, 2. Double stick. Lagi. Jurus wal 4. Mulai. 1. Aku mencintaimu, bilang gitu. Apa? Aku mencintaimu. Cengeng lah kau jadi pelatih, kepal kuat. Angkat lagi, kepal kuat. Angkat kuat. Kok cengeng kali kau? Ini lagi. 3. Kemana kau melatih? 4. 5.
11. 6. Cakap betul-betul lu. Betul-betul. Oke, silakan wasit. Pertarungan dimulai. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau dapat ini lencana depannya. Sudah, masing-masing pimpinan kelompok ini aja lah pembayangan. Silakan ke depan. Kalau kita mau pimpin ini, tidak hanya ada di depan, tapi juga ada di sana. Artinya, kita juga ada siap pemimpin, juga siap di pimpin. Saya minta buat saya, teman-teman buat ini saya. Ya, yang perempuan pada kanan. Kawan-kawan, menemani lingkaran, sambil kekuatan, kekuatan. Tiga kalian cuma. Mana? Ada yang ada mas? Ada lagi. Berubah jadi 6. Hati lingkaran mau berubah, siapa yang aman tidak dapat teman. Lingkaran mau berubah, berubah jadi 10. Tambah satu. Saat ini kami lagi berhadapan dengan Ketua Bidang Kependekaran Abang Dam Mustafa Kamal Rata dan juga pelatih khusus Abang Dam Muhammad Saib Rata pada acara ujian kenaikan tingkat kader dan pelatih serta se-Sumatera Utara dan Riau pada tanggal ini. Jadi kami di sini ingin menanyakan kepada yang pertama kepada Abang Da Ketua Bidang Kependekaran, apa
tanggapan dari Abang Da ketua bidang kependekaran tentang acara ini. Baik, terima kasih. Harapan saya selaku Kabid Kependekaran berharap ujian kenaikan tingkat seperti ini harus selalu kita laksanakan agar menciptakan kader-kader, menciptakan pelatih-pelatih yang tangguh yang dapat mengembangkan perguruan silat Walet Putih di bumi ini. Kenapa? Walet Putih selain mengajar bela diri, pengobatan, dan yang utama adalah memperbaiki akhlak, silsilah aturan hidup beragama dan hidup bertetangga. Artinya, kenapa ini harus dilaksanakan? Karena inilah cikal bakal untuk menciptakan pendekar-pendekar yang tangguh, yang dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, menciptakan efek kebersamaan. Jadi, menurut saya selaku Kabid Pendekaran, saudara-saudara saya yang berhadir, terutama koordinator-koordinator di seluruh Indonesia, ciptakan kebersamaan. Karena Walet Putih adalah warisan leluhur tunggal, pusaka tersebut yang artinya tidak terpecah-pecah dan tidak terbelah-belah. Itu aja. Saya selaku Kabid Kependekaran berharap kepada seluruh jajaran Walet Putih, mari bersama Walet Putih jaya. Terima kasih atas tanggapan dari Abang Da, Ketua Bidang Kependekaran, Abang Da Mustafa Kamal Rata. Selanjutnya kami mohon doa dan juga harapan dari pelatih khusus Abang Da Muhammad Saib Rata untuk Kependekaran Perguruan Silat Walet Putih ini. Harapan saya, Kependekaran Walet Putih harus tangguh dan lebih setia dengan pimpinan dan setia dengan perguruan. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar apa tanggapan, harapan, dan doa dari senior-senior kita. Mereka-mereka ini juga adalah pejuang-pejuang garda terdepan dari Walet Putih ini, baik di masa lalu dan juga sampai sekarang masih eksis. Demikian untuk sementara laporan kami, nanti kita tunggu laporan selanjutnya. Terima kasih. Walet Putih! Walet Putih! Walet Putih! Walet Putih!